Razia yang dilakukan oleh tim gabungan ini menindaklanjuti dari Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 mengenai protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh seluruh warga kota Surabaya. Meski dilakukan razia di sejumlah titik, pada malam hari masih saja ada warga yang melanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker. Bagi warga yang melanggar protokol kesehatan ini dihukum dengan push up serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, petugas juga membagikan masker kepada pelanggar protokol kesehatan tersebut. Baik, pada malam hari ini kita mendukung program dari pemerintah kota dalam melaksanakan kegiatan razia masker, baik di warung kopi, rumah makan, maupun masyarakat yang berkendara di jalan. Beserta Koramil dan staf dari kecamatan, di sini ada Pak Camat, Pak Danramil, dan saya sendiri, Kapolsek. Cukup banyak yang tadi kita hentikan, dan sebagian besar kita lakukan penindakan dengan menyanyikan lagu nasional, dan juga kita minta untuk pembinaan fisik pusat bagi yang masih muda. Tim gabungan terus melakukan razia protokol kesehatan hingga masyarakat sadar atas kewajiban untuk pentingnya menggunakan masker saat keluar dari rumah.